Selamat datang kembali di Gangga Travel Channel. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita mengunjungi wihara-wihara di Bodhgaya. Sekarang kita ada di wihara Buripalo. Seperti biasa kita melakukan sanghadana disertai dengan pembacaan parita. Mari kita lanjutkan perjalanan ke wihara selanjutnya. Oke, sekarang kita menuju ke wihara Jepang. Oke, kita lihat ini adalah wiharanya. Oke, luar ada yang jual makanan seperti ini. Kelihatannya enak. Jual teh. Ini adalah pintu masuknya. Ramai sekali. Seperti biasa ada pengemis. Ya, ini dia. Besar sekali. Jain Buddha adalah salah satu objek wisata yang cukup terkenal dan ramai di Bodhgaya. Ternyata kita batal pergi ke wihara Jepang dan hanya pergi ke Jain Buddha. Sekarang kita berada di wihara Laos. Wihara ini masih dalam tahap konstruksi, karena itu masih sangat dibutuhkan dana untuk pembangunan. Now, 6 years ago, I think
not more than 1 or 2 years. This building complete. And I hope you, if you come to India again, come to visit me. Okay, take care of yourself. Thank you so much. And then also, Thank Victor also, and Haya also. Thank you. Wihara Laos ini adalah wihara terakhir yang kita kunjungi di Bodhgaya. Untuk wihara Mahabodhi, tempat di mana Pengenasi datang mencapai penerangan sempurna, akan dibuat video tersendiri. Sekarang kita mengunjungi Wat Thai Sasalam. Kita melewati wihara ini dalam perjalanan kita menuju tempat selanjutnya yaitu Varanasi, di mana terdapat Sungai Gangga, Sungai Suci di India, dan Sarnath atau Taman Rusai Sipatana. Tempat Sang Buddha pertama kali membabarkan Dhamma. Seperti biasa kita makan siang di sini lalu dilanjutkan dengan Sanghadana dan pembacaan Parita. Thank you sudah menonton. Di video selanjutnya kita akan mengunjungi rumah dan wihara Sujata, salah satu tokoh yang sangat penting di dalam agama Buddha. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi kalau video baru sudah keluar. Thank you.